Hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan. Yaitu membandingkan bilangan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Pernahkah kalian melihat lambang tersebut? Tentunya sudah pernah ya. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ada 9 kucing dan 3 kelinci. Mana yang lebih banyak? Tentu kucing, jumlahnya 9 dan kelinci jumlahnya 3. Jadi, tanda yang harus digunakan adalah tanda lebih besar. Karena jumlah kucing yang lebih banyak dari jumlah kelinci ya. Contoh yang kedua, ada 6 pohon dan 9 bunga. Ayo coba kamu bandingkan. Ya, 6 lebih kecil dari 9. Jadi jawabannya dengan tanda tersebut ya. Contoh yang ketiga, ada 4 buah stroberi yang kita bandingkan dengan 4 buah stroberi juga. Jadi tanda yang harus digunakan adalah tanda sama dengan. Kenapa? Karena jumlah keduanya sama banyak ya. Ada cara praktis yang bisa kita gunakan untuk membedakan lambang yang artinya lebih besar dan yang artinya lebih kecil. Yaitu dengan cara tambahkan huruf I besar di depan lambang. Terlihat seperti huruf B yang artinya besar atau lebih besar dan huruf K yang artinya kecil atau lebih kecil. Mudah untuk diingat, bukan?